Halo, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai agensi dari artis Han So-hee yang menanggapi pernyataan tentang kesehatan artisnya. Jadi guys, akhirnya agensi dari artis Han So-hee menanggapi pernyataan tentang kesehatan sang artis. Pada tanggal 22 November guys, agensi menyatakan bahwa video wawancara yang saat ini menjadi topik hangat adalah video terbaru dan gak ada masalah dengan kesehatan Han So-hee sendiri. Sebelumnya, awal bulan ini, video wawancara Han So-hee menghadiri acara Omega Global di Bangkok, Thailand guys, memicu diskusi tentang kesehatan dan juga berat badannya. Menurut beberapa penggemar, Han So-hee terlihat sangat kurus dari biasanya. Hal itu guys membuat para penggemar khawatir dan juga menuntut penjelasan dari agensi terkait dengan kondisi kesehatan dari Han So-hee sekarang. Lalu guys, dalam berita lainnya, Han So-hee sendiri saat ini sedang membintangi serial asli Netflix berjudul Gong Song Crater yang rencananya akan dirilis pada tahun depan. Drama Gong Song Crater guys, yang ditulis oleh Kang Eun-kyung dan juga disutradarai oleh Jong Dong-yoon, dilaporkan akan memproduksi drama tersebut hingga 2 musim. Star News melaporkan bahwa laporan itu sudah dikonfirmasi oleh sutradara dan juga penulis, bahkan telah mendapatkan lokasi syuting dan dimulai pada tahun 2023 guys. Drama ini guys berfokus pada kehidupan para pemuda yang berjuang di Gongsong dan perjuangan mereka melawan makhluk mengerikan yang lahir dari keserakahan manusia.